Patali jeung eta wakil gubernur UU Ruzanul Ulum kedal janji pihakna bakal satengah pola ngawangun SMK di Saban Kecamatan di Lalowak Tapel Wates. Ari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat miharep jumlah SMK anu sumebar di Saban Kota jeung Kabupaten di sakulia Jawa Barat bakal ngaluyukeun diri jeung kabutuh dunia industri. Nalika diwawancara satu tas nitenan prak-prakan PPDB di SMA Negeri 8 jeung SMK Negeri 3 Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngarasa bungah alatan antusias siswa lulusan SMP anu daftar ka SMK. Dirina bakal satekah pola ngawangun SMK di Saban Kecamatan anu pernahna di Tapel Wates sangkan ulah tepikan nenggang jauh teuing ti imah siswa. Ya, depan. Jadi begini, kemarin bisa saya menjadi bupati melahirkan SMK yang jurusannya tidak umum seperti kemarin pertanian. Tetapi di Jawa Barat ini tidak usah melahirkan SMK lagi, tinggal menambah program tadi yang ada di sini. Seperti sekarang ada MM ya, ini bukan logistik. Dulu kan nggak ada, tinggal ditambah saja dan juga menambah fasilitas yang ada di sekolah pesantren. Kalaupun ingin membuat SMK, itu paling di daerah-daerah perbatasan yang ada di kabupaten-kabupaten. Kalau hanya kota Bandung, katanya sudah dianggap cukup, tinggal menambah sarana dan prasarana yang bisa. Sajroning itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika ngebrehkeun, pihak SMK kudu mampu nyawang tumbuh nadunya gawe kalawan global, sarta nyaluyukeun diri jeung kabutuh industri. Artinya begini, SMK itu adalah yang dalam jangka waktu singkat, dalam hal ini apa namanya ya, jangka pendeknya begitu, adalah yang harus mampu membaca dan mengantisipasi daripada perkembangan secara global begitu. Jadi antara 3 tahun ke depan ini kita akan seperti apa gitu. Misalnya begini, sekarang memang ada sekolah-sekolah yang misalnya TJJ ya. TKJ ya, TKJ itu yang teknik komputer ya, itu juga sebetulnya sudah banyak sekali gitu ya sekolah-sekolah mendirikan TKJ yang SMK di Jawa Barat gitu. Nah sementara sekarang kita justru butuhnya adalah coding. Nah ini sekolah harusnya menyesuaikan yang TKJ-nya misalnya dari 4 kelas, 2 kelasnya harusnya ke coding misalnya. Jadi disesuaikan dengan permintaan daripada dunia usaha dan dunia industrinya. Wakil Gubernur Jawa Barat miharep sakumna kepala sakola di sakulia Jawa Barat lain ukur satekah pola ngaronjatkeun pangaweruh formal siswa tapi oge akhlak sakumna siswa. Budi Hartati, Bandung TV.